Dua ini susah juga loh. Oke, aman bro, aman bro. Ayo, ayo, nggak bakal bisa loh, nggak bakal bisa. Seriusan nggak bakal bisa. Wes, yo, hola everybody, what's up guys, balik lagi dengan gue Amuza. Dan tentunya kita berada di channel Amuza 86 ya guys ya. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita akan bermain game Save the Dog ya guys ya. Jadi kita akan menyelamatkan sebuah anjing yang akan diserang oleh sebuah lebah. Bagaimanakah gamenya? Mari kita langsung aja. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya juga ya guys ya. Karena dengan begitu kalian dapat membantu channel ini agar bisa lebih berkembang dan dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia ya guys ya. Oke, mungkin tanpa perlu panjang lama, mari kita langsung aja mainkan gamenya ya guys ya. Oke, nah skui. Oke, karena masih awal, ada contohnya lah. Nah, ada lebah keluar. Anjay, nggak bisa masuk kan dia? Kasian, kasian deh lo. Anjay, bintang 3 nggak tuh? Heish. Oke, kalau ini mah, aduh. Nah, ayo, serang-serang dong. Heh, macam tak betul lebah nih. Aku selamatkan anjing, bayangkan. Aku ini memang sebaik itu orangnya, guys. Oke, sekarang ada dua lebah, bayangkan. Walaupun dua lebah begini, aku tetap bisa menyelamatkan si anjing. Gini aja lah, bro. Nah, ayo serang, coba serang. Jatuh. Hop. Waduh, kalau ini gimana, bos? Ya, kalau ini mah ditutup doang gini kali, bro. Wih, terbang, wih. Waduh, sekuat itu ternyata dia, guys. Harus tinggi-tinggi gitu ya. Wih, tolong, wih, tolong. Please, please, jangan keluar, please. Aduh, please. Hah? Ini gimana ceritanya, bro? Dilingkarin gini apa? Nah, lo nggak bakal bisa nyerang dah kalau gini pokoknya, seriusan. Ternyata cuman begitu doang, bro. Aduh, ini satu anjing aja udah menyusahkan banget, bro. Ini dua anjing, gimana ceritanya, bos? Masa cuman gini doang? Begini kali. Aduh, gak bisa, gak mungkin masuk dalam. Aduh, baru dibilang tadi dua anjing aja udah menjadi beban, sekarang tiga lagi, bro. Ini menyusahkan banget lah. Oh, sepertinya dia juga nggak boleh jatuh ke bawah cairan itu ya. Oke, jadi kita harus menggantung si anjing ini, guys. Aduh, begitu doang kali, bro. Nah. Oi. Iya. Ah, selamat, bayangkan. Nah, kalau satu ini kan masih bisa dibilang enjoy-enjoy aja lah, masa langsung tiga, bro. Oke, jadi kita harus menghindari dari zat beracun dan sebuah lebah yang sangat jahat ya guys ya. Oke, kita langsung aja gambar. Nah, oke, aman dah, fix aman tuh. Kebuka. Hampir. Bahaya memang ini lebahnya, bro. Bisa diangkat, bayangkan. Oke. Waduh, dia jangan sampai ketusuk ini ya. Waduh, ini tapi bahaya banget loh. Please. Ah, jangan jatuh, please. Jangan jatuh. Wah, hampir. Oke, di sebelah sana ada lebah gitu ya. Oke, nggak apa-apa, karena gue udah tahu taktiknya. Iya, jelas gampang lah. Nah, aduh. Wah.
Oke. Oh, kayaknya kita harus gantung dia di sini nih. Anjir, gantung enggak tuh? Aduh, kebanyakan ini, guys, kebanyakan gambar gitu. Boros banget gue dah. Nah, bayangkan keputar-putar enggak tuh. Eh, terlalu gampang, bos. Oke, kalau ini caranya begini aja nih. Nah. Aduh, please jangan jatuh. Gak bisa ya. Aduh, ini gue gambar apa anda? Aduh, gimana ya? Kayaknya kita harus tutup jalan di sini dulu ya. Aku belum gambar, weh. Oke, tahan gitu ya kan. Nah, biar nggak jatuh ke bawah tuh. Ah, ini mah aman dah, fix. Oke, sekarang ada sebuah lebah dan tusuk-tusuk. Anjir, tusuk-tusuk gitu. Ya udah gini aja kali. Wes, aman nih, bos. Cuk-cuk. Es. Gak ada yang bisa buka tameng ini, bro. Aduh. Lebahnya. Aduh, ini dua lagi, please. Jangan dua lah. Dua ini susah juga loh. Oke, aman bro. Ayo, gak bakal bisa loh, gak bakal bisa. Seriusan, gak bakal bisa. Terlalu gampang gitu. Oke. Kalau ini mah edede. Eh, kebanyakan bro. Ya. Oh, ini kayaknya begini ya. Nah. Iya, begini bos. Wah. Ternyata pikiranku semakin elit gitu ya.